Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Siswa-siswa SMK Bakti Karya Pagi kelas 10. Kembali lagi bersama saya Didi Junaidi di pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Kita lanjut materinya ya. Kemarin kita nyampe PowerPoint dan pengenalannya. Sekarang kita lanjut gimana sih cara membuat presentasi di Microsoft Office PowerPoint. Sebenarnya pada dasarnya kalau kita baru kenal juga Microsoft Office itu ya udah bisa-bisa aja gitu loh buat presentasi. Tapi nah, kita akan belajar gimana cara buat presentasi yang menarik, presentasi yang cukup keren. Karena biasanya teman-teman yang presentasi itu kadang-kadang ale-ale ya, aneh-aneh ya, teman-teman apa gitu sih, kita harus oke. Pertama, kemarin kita udah bikin slide baru ya, udah ya. Kita bikin slide baru, kita coba bikin dua slide ya. Nah, di sini kita akan belajar cara pertama itu kita akan belajar cara hyperlink ya. Jadi, sekarang kita pengen si presentasi kita itu keren gitu loh, kayak kita klik jadi kayak ada menunya gitu loh, terus ada jadi dari menu itu kita ketika klik menunya itu langsung ada menu yang lain gitu loh, jadi kan keren gitu loh ya. Jadi kita akan coba langsung ya, kita desain, kita cari desain dari desain yang sudah. Nah sekarang kita bisa bebas new ya, oke. Jadi fontnya berarti yang membuat presentasi. Kita petengahkan. Untuk petengahkan itu ada aligennya. Untuk warnanya kita ganti jadi warna ini untuk ininya, ini keren ya. Oke, sip. Warna teks. We'll be right back.
Yang kedua ada go. Oke. Kemudian ada premium. Misalnya. Bronze aja ya. Bronze. Nah, di sini kita akan coba ganti feel-nya yang bronze ini kita ganti jadi Okay. This is the training menu. Okay, kita perkenalkan dia. Kita ambil. Lalu kita send dulu. Nah, selanjutnya kita ingin ketika klik ini dia akan mengarah ke slide 3. Oh, berarti kita tambah slide lagi ya.
ingin ke ini kalian kita flash in this dokumen. Flash in this dokumen itu dia akan hyperlink ke dokumen yang sudah ada yang sedang kalian kerjakan saat ini. Jika kalian new dokumen di luar ini, kalian bisa di seperti tadi ya, ke sini lagi, balik lagi yang finish. Itu simpel banget kan untuk melakukan hyperlink ya. Jika teman-teman suka dengan video ini klik like, dan jika teman-teman tidak suka dengan video ini klik dislike, dan jangan lupa subscribe video ini dan share ke teman-teman kalian untuk berbagi informasi mengenai simulasi dan komunikasi digital. Terima kasih. Nama saya Jun. Sampai jumpa.